Halo semuanya, aku Avira. Sekarang aku mau sharing-sharing aja sedikit tentang ide kreatif apa yang aku dapetin selama masa karantina ini. Jadi belakangan ini aku lagi sering banget nontonin konten-konten di TikTok, di YouTube, sama buka-buka Pinterest gitu. Nah, sebenarnya TikTok itu kan banyak banget kan kontennya, ada yang lucu-lucu, nari, DIY segala macem. Nah, yang paling aku kepoin itu cuman si dekorasi kamar ini loh. Jadi kayak semua orang tuh banyak banget yang bikin konten dekorasi ini. Terus aku ingat gitu, kamar aku juga nggak terlalu apa ya, dekorasi nggak terlalu cantik dan wow gitu kan. Jadi kayak pengen banget buat dekorasi kamar biar kayak kelihatannya lebih kayak wah gitu, cantik gitu. Nah kebetulan nih, ini dinding kan kosong ya. Jadi kayak kepikiran buat nempelin foto Polaroid yang pernah aku print waktu zaman dulu gitu. Aku pernah print ini. Ini kayak gini lah pokoknya. Nah, jadi aku pernah ngeprint ini, tapi gak tahu gitu buat apa. Ya udah akhirnya aku simpen-simpen aja gitu kan. Terus aku lihat di TikTok, di Pinterest kayak semua orang nempel-nempel foto lah, poster lah, segala macam gitu, banyak banget. Kayak seru banget gitu kan. Terus akhirnya kayak ide aku muncul kayak wah ya udahlah tempelin aja. Nah aku pengen nempelin itu kayak bentuk love itu, ntar di sini ada kayak love gitu, terus udah gitu kayak lucu aja gitu. Nah jadi ide kreatif itu bisa muncul dari mana aja sebenarnya, bisa dengan cuma lihat-lihat kayak aku gini. Jadi ide kreatif datang ketika kamu fokus untuk melihat sesuatu itu. Jadi tiba-tiba nah, kalian ngeliat TikTok, ngeliat apa, ngeliat dinding kamu kosong, terus tiba-tiba kayak oh iya bikin dekorasi ah. Nah jadi ide kreatif itu gampang banget kalian dapatkan dimanapun, dengan cuma ngeliat aja kalian bisa dapat itu gitu. Nah mungkin yang kepo, abis ini aku kasih cuplikan tentang gimana caranya aku bikin dekorasi kamar ini. Nah bahan-bahannya yang diperlukan itu ada foto Polaroid dengan jumlah 39 buah dan double tape. Nah, tipsnya tempel Polaroidnya pada bagian tengah dulu ya, abis itu baru ke samping, lalu akan membuat bentuk love. Nah, itu sebelumnya aku udah tempelin double tape-nya ya di foto Polaroidnya. Jadi, bisa langsung tinggal tempel-tempel aja deh. Nah, sesimpel itu kan. Cuman tinggal tempel, ya udah deh jadi. Nah, voila. Jadi kan sesimpel itu guys. Itu dia hasilnya. Jadi buat kamar aku membuat kayak lebih bagus gitu kan, lebih kayak cantik gitu kan. Nih gimana nih kalian? Ide-ide kalian ada nggak? Kalau ada tulis di komen ya. Ide-ide kalian selama karantina ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton.